Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam mata kuliah pemrograman mobile 2. Saya, Revlanuari, akan menjadi dosen pengampu pada kesempatan kali ini. Dalam pembahasan materi ini, akan diuraikan metode untuk instalasi sampai mengintegrasikan proyek Android, terutama yang menggunakan Flutter dengan layanan Firebase. Langkah-langkah yang akan dibahas meliputi pembuatan proyek di Firebase, pemasangan gate CLI, pembuatan proyek Flutter, dan terakhir, konfigurasi. Firebase adalah platform pengembangan aplikasi yang menyediakan berbagai layanan dan alat untuk memudahkan pembuatan, pengelolaan, dan peningkatan aplikasi seluler dan web. Firebase dikembangkan oleh Google dan menawarkan berbagai fitur yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi dengan mudah. Berikut adalah beberapa komponen utama di Firebase. Yang pertama, real-time database, ada authentication, cloud Firebase, cloud functions, cloud storage, hosting, cloud messaging, performance monitoring and analytics. Untuk membuat project di Firebase, kita bisa akses https://firebase.google.com. Nanti akan tampil halaman seperti berikut. Setelah itu, kita bisa klik Go to Console. Pada halaman ini, kita pilih Add Project. Setelah itu, kita bisa isi nama project yang akan kita buat. Kita kasih nama Project Technocrat. Setelah itu, bisa klik Continue. Di halaman ini, enable Google Analytics-nya kita nonaktifkan atau didisablekan. Lalu klik button Create Project. Kita tunggu sampai proses pembuatan project selesai. Jika proses loading sudah selesai, kita bisa klik button Continue dan proses pembuatan Firebase sudah selesai. Tampilannya sebagai berikut. Proses selanjutnya adalah kita akan lakukan instalasi gate CLI. Kita bisa akses terlebih dahulu https://pub.dev. Nanti akan tampil halaman seperti ini. Di search packets, kita isi gate CLI. Nanti akan keluar hasil pencarian packets, lalu kita pilih yang gate CLI. Kali ini kita akan daftarkan Dart SDK ke dalam environment variables yang ada di komputer kita. Kita klik yang readme, lalu kita copy dari sini path-nya sampai ke bin, lalu di copy lalu kita bisa tekan tombol Windows di keyboard. Lalu ketikkan environment. Nanti akan muncul pilihan edit the system environment variable dan kita klik. Akan muncul jendela baru seperti ini. Kita bisa pilih tab advanced yang di sini. Dan kita klik button environment variable. Setelah itu akan muncul jendela baru. Kita bisa klik dua kali path yang ada di sini. Klik dua kali. Akan muncul jendela baru lagi. Kita klik new. Lalu kita isikan lokasi SDK Flutter kita diinstal, lalu ditambahkan garis bin, garis miring cache, garis miring dart SDK, garis miring bin yang sudah kita install tadi. Contohnya seperti ini.
Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita bisa klik button OK. Lalu ini OK. Lalu ini OK. Kita kembali lagi ke halaman Git CLI yang ada di path.dev. Kita klik tab installing. Kita copy perintah dart path global active git CLI. Kita copy. Kita buka terminal atau CMD. Paste perintah yang tadi, lalu tekan enter. Jika sudah tampilannya seperti ini, maka proses instalasi Git CLI sudah dilakukan. Jika muncul tampilan seperti berikut, maka kita harus daftarkan path ini ke dalam environment variables. Silakan di-copy, lalu paste di path environment variables. Langkah-langkahnya sama seperti yang proses sebelumnya yang sudah kita lakukan. Jika sudah, maka kita bisa buka CMD atau terminal baru. Lalu kita ketikkan perintah get spasi min v. Jika muncul get CLI seperti ini, maka proses instalasi get CLI berhasil kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat project Flutter menggunakan Git CLI. Kita bisa ketikkan perintah git create project. Seperti ini. Kita kasih nama project create tag underscore technocrat lalu enter. Company-nya kita bisa isi com.technocrat. Nanti ada pilihan bahasa yang akan digunakan pada iOS. Bisa langsung kita tekan enter atau memilih Swift. Kita tekan enter. Kita ketik 1 enter. Untuk bahasa yang digunakan di Android, kita bisa pilih yang Kotlin. Ketik 1, enter. Lalu yang terakhir, kita untuk save null safety-nya kita isi 1, enter. Lalu 1 lagi, enter. Jika sudah selesai, masuk ke dalam project dengan mengetikkan perintah di CMD, cd spasi nama projectnya, cd spasi project underscore technocrat, enter. Jika sudah masuk ke dalam foldernya, ketik perintah get init, enter. Nanti akan ada pilihan, kita pilih yang get x pattern. Kita ketik nomor 1, lalu enter. Untuk proses terakhir, kita ketik enter lagi.
Jika tampilan seperti ini, artinya proses pembuatan project menggunakan GET CLI sudah berhasil. Langkah terakhir adalah konfigurasi agar bisa menghubungkan project Flutter kita ke layanan Firebase. Kita bisa akses https://firebase.flutter.dev. Contohnya seperti ini. Ini adalah dokumentasi untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di layanan Firebase ke Project Flutter. Kita bisa pilih Get Start, lalu pilih CLI, silakan copy perintah npm install min-g Firebase tools, lalu paste di terminal atau CMD. Kita copy, lalu buka CMD. Setelah itu kita paste, enter. Pastikan komputer sudah terinstall Node.js agar bisa menjalankan perintah npm. Jika tampil seperti ini, artinya proses sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah, masih tetap di terminal atau CMD, ketikan perintah /apt-global-active-flutter-fire-cli, seperti ini. Oke, kalau sudah, artinya proses instalasi Flutter Fire sudah berhasil. Proses selanjutnya, kita akan login Firebase menggunakan CMD atau terminal. Kita ketik perintah Firebase login di terminal. Akan diarahkan ke browser untuk melakukan login. Kita ketik y, enter. Nah, di sini saya masuk ke dalam akun saya. Jika sudah melakukan login, artinya Firebase sudah terkoneksi ke komputer kita. Sekarang, kita buka project Flutter yang sudah kita buat tadi menggunakan tools VS Code. Buka fitur terminal yang ada di VS Code di atas ini, New Terminal.
ketik perintah Flutter Fire Configure seperti ini, lalu enter. Nanti akan tampil daftar project yang ada di Firebase. Pilih project Firebase yang akan kita koneksikan ke project Flutter kita. Di sini saya menggunakan project Technocrat. Enter. Lalu pilih platform yang akan digunakan. Untuk menghilangkan checklistnya, bisa tekan button spasi. Jika sudah, tekan button tombol enter. Jika tampilannya seperti ini, artinya proses koneksi project Flutter ke Firebase sudah selesai. Project kita sudah terkoneksi dengan Firebase. Masih di dalam terminal yang ada di VS Code, ketikkan perintah Flutter pub add Firebase core seperti ini. Lalu tekan enter. Jika sudah selesai, artinya Firebase Core sudah terinstall di project Flutter kita. Untuk mengetahui project kita sudah terhubung dengan Firebase adalah akan ada file Firebase option .dart di dalam project Flutter kita yang otomatis terbuat ketika proses Flutter Fire configure. Lokasinya ada di dalam folder lib dan di sini ya, Firebase option .dart. Balik lagi ke firebase.flutter.dev. Lalu pilih menu overview. Kita akan copy kode ini ke dalam file main.dart. Kita akan copy kode ini ke dalam file main.dart seperti ini, kita copy. Lalu void main ditambahkan async. Lalu ditambahkan Flutter binding seperti ini. Ditambahkan di atas run app. Lalu
lalu tambahkan await firebase sampai tutup kurung titik koma. Taruh di bawahnya, seperti ini. Oke, untuk file main.dart-nya, dia seperti ini. Tadi kita tambahkan import package firebase, tambahkan firebase option, lalu kita tambahkan asynchronous, ditambahkan widget flutter binding, sama await firebase. Oke, untuk proses instalasi dan koneksi project flutter ke firebase sudah selesai. Untuk dokumentasi, penggunaan fitur yang ada di layanan firebase bisa dibaca di firebase.flutter.dev. Di sini. Sekian dulu materi dari saya. Sampai berjumpa kembali di konten mata kuliah pemrograman mobile 2 yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.